Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Sobat Bocah Belajar Tani Di kesempatan sore hari ini Bocah Belajar Tani akan update Tentang pola pemupukan pada bawang merah Di usia dini Atau fase vegetatif Jadi Ini akan kita ulas tentang Kapan saatnya waktu Atau kapan bawang merah itu butuh dilakukan pemukukan seperti ini kondisi tanaman saat ini di usia 12 HST tinggi daun sudah mencapai hampir ada yang 20 cm ini belum dilakukan penyeprean apapun baik insek, fungi, juga nutrisi jadi ini masih... Benar-benar Belum terjamah Insek setelah Proses tanam Oke lor kita lanjut ke proses e, Tentang penjelasan pemupukan Baik dulur-dulurku e, Tentang pemupukan Kapan saatnya bawang merah itu Butuh nutrisi atau Butuh makan atau butuh dipupuk itu bisa kita lihat dari ciri daun. Yang pertama, kalau kita melakukan pemupukan dasar otomatis kita sebelum ditanam sudah dilakukan pupuk dasar. Seperti halnya lahan buja belajar tani ini kemarin dilakukan pemberian pupuk dasar menggunakan KSP Tawon. Ini benih sekitar 4 quintal sama yang di sana. Itu kita berikan satu setengah kuintal guys untuk pupuk dasarnya menggunakan KSP tawon tunggal Kemudian sampai di 12 HST ini belum dilakukan pemupukan susulan Juga e, penyeprean baik fungi maupun insek Nah kapan saatnya dipupuk? Ini rencana bocah Belajar Tani akan lakukan pemupukan besok Atau di usia 13 belas AST dan tinggi daun sudah satu jengkal. Ini di 13 AST, ini benih tajuk. Nah, kemudian penjelasannya, cirinya seperti ini, lor. Ini pada daun seperti ini, yang ujungnya sudah nampak ada pucuk kuning seperti ini, dia berarti berhenti pertumbuhan daunnya, lor. Pertumbuhan daun berhenti sehingga ditandai dengan pucuk kuning di sini. Ini efek dari apa? Dia kurang makan. Jadi ini waktunya diberikan makan, Lur. Itu salah satu ciri e, tanaman jika butuh makan. Nah, ciri yang kedua, karena ini tadi ada pucuk kuning, pucuknya kering, tapi di tunasnya ini tunas airnya atau daun benderanya ini bagus. Ini wajib bagus. Kalau daun benderanya ini dia juga ikut kuning, dipastikan tanaman itu macet pertumbuhan. Kalau ini masih jalan, tapi dia butuh makan. Jadi agar ini juga cepat tumbuhnya. Nah, pupuk apa saja yang akan diberikan oleh bocah belajar tani untuk besok rencana itu akan kita berikan NPK 16 atau NPK majemuk, NPK berimbang merek Yaramila. Besok kita pakai coba Yaramila. Nah, kemudian di apa saja akan di dengan pupuk pospat. yaitu SP26. Komposisinya Yaramilanya itu 50 kg dan SP26-nya 25 kg. Kemungkinan juga akan ditambah NPK Jokowi Atau Ponska Subsidi kita lihat Cuaca besok Karena di cuaca kemarau Ini ternyata masih terjadi Hujan Nah, dulur Ada tanaman bocah bajatan Yang seperti itu, seperti ini lur. Ini mati Ada juga Yang seperti moler Nah, seperti ini, tanaman yang model seperti ini tidak usah dipertahankan, lor. kita eliminasi saja atau dibasmi. Karena kalau kita mempertahankan yang seperti ini, jika dia itu ada jamurnya, maka akan menambah kerusakan pada tanaman yang sehat. Seperti ini lor, kondisi usia 12 HST. Ini benih tajuk yang notabene kemarin kita e, dari hasil pembenihan sendiri lor. Jadi kita tidak beli karena kemarin mensiasati harga juga mahal. Sehingga kita berusaha untuk e, menyediakan benih sendiri seperti ini walaupun boleh dikata ada juga yang bilang kurang bagus tapi alhamdulillah ini terkendali kondisinya bagus contoh-contoh seperti ini ini dipastikan kemarin benihnya sangat kecil sehingga dia itu tumbuhnya cuman satu biji lur satu tunas satu tunas tunggal dari satu bedeng ini ini lebarnya 2 meter bedengannya ini memang ini satu bedeng ini saya hitung tadi ada sekitar 15 tancap yang seperti ini lur nah, kayak gini tidak perlu kita pertahankan lur ini di akarnya rata-rata busuk lur nah, ini akarnya masih bagus ini akarnya masih putih tapi dia itu bermasalah. Nah, setelah diamati ternyata ini awalnya terjadi karena umbinya luka, Lur. Ini umbinya luka akhirnya di hinggapi hama. Kemudian terjadi seperti ini. Ini akarnya bagus masih putih, tapi seperti ini kalau bocah belajar tani eliminasi saja. Tidak perlu kita pertahankan yang seperti ini. Nanti bisa mengakibatkan penularan kalau ini ada jamurnya. Untuk besok kita cara mik pupuknya kita bisa lakukan. Untuk saat ini kita update dulu kondisi tanamannya sebelum dipupuk seperti ini dan nanti setelah dipupuk seperti apa kita bisa bandingkan Alhamdulillah ini tanamannya juga kaku lor. walaupun belum kita lakukan pemberian pupuk tapi tanaman ini termasuk usia sekian dan dengan tinggi daun sekian ini termasuk sudah kaku dan ini daunnya juga besar-besar lor. ini selain Uh, proses olah lahannya yang benar-benar kita maksimalkan juga kita lakukan sortir benih kita lakukan benar-benar sortir untuk benihnya yang uh, ada tanda-tanda kurang baik mending kita tinggal tidak tanam ujung-ujungnya nanti juga seperti itu ini kurang baik akibat sortirnya ini seperti ini dicabut saja nah ini akarnya rusak lur Nah, seperti ini. Ini pasti ada masalah. Nah, ini terluka, kalur Ini ada luka. Ini awalnya ada dimakan seperti ulat, Lur, di dalam umbinya sebelum ditanam. Sehingga dia tetap tumbuh akar tapi akhirnya moler. Ini bukan jamur ini, Lur. Tapi dia eh, akibat Kelainan pada si e, tanaman ini. Sehingga terjadi seperti ini. Ini juga tidak akan maksimal. Tidak akan bisa pulih. Mending kita eliminasi. Seperti itu. Jadi banyak teman-teman yang menganggap tanaman seperti ini. janggapnya ini moler namanya moler. Tapi bukan karena jamur. Seperti itu. Molernya itu karena ada asupan nutrisi yang tidak bisa sampaikan atau tidak bisa memenuhi keinginan si tanaman ini. Contohnya ini harusnya butuhnya nutrisinya untuk daun. Tapi karena perakarannya seperti ini dia tidak bisa mengolah akhirnya batangnya yang memanjang. Seperti halnya kalau terserang jamur juga seperti itu, Lur. Jamur itu bisa mengakibatkan yang model seperti ini karena dia menghambat atau merusak sel jaringan sehingga Penyerapan nutrisi pada tanaman itu tidak eh, pada tempatnya. Harusnya dia butuh makan A, tapi karena ada gangguan jamur, dia terinfeksi jamur, dia sakit. Akhirnya nutrisinya tidak terpenuhi sehingga ada gejala-gejala seperti itu. Ini yang berbes, lor. Ini yang berbes kondisinya seperti ini daunnya lebih muda lur daunnya terlihat lebih muda dan besar-besar juga untuk daunnya ini jarak tanam 17 kali 13 nanti pasti banyak yang tanya, tanya jarak tanamnya berapa gitu sebelum ditanya kita jawab dulu Alhamdulillah tumbuhnya serempak keseluruhan tumbuh serempak lur kita shoot ke sana Ini tumbuh serempak dan tergolong pertumbuhannya sangat cepat loh. Seperti itu termasuk yang di lahan di sana juga sama. Yang tertinggal itu hanya yang benih terlarang loh. Yang benih terlarang pertumbuhannya tertinggal. Dia baru tumbuh biar loh di 12 HST itu baru keseluruhannya itu tumbuh kelihatan ada daunnya. Ini masih juga ada nampak Tumbuh-tumbuh seperti ini lor Ini nanti kita akan Binasakan karena ini juga Mengganggu nanti lor Nah seperti ini Kemudian Biasanya bocah belajar tani itu Kalau cuaca seperti ini tidak lakukan sosrok lor Ini langsung kita lakukan Pemupukan Dengan cara Kita biarkan tanah ini kering lor Ini Sengaja kemarin tidak disiram dua hari, kita tidak lakukan penyiraman selama dua hari. Tujuannya dia biar kering, kering dia pecah-pecah seperti ini, lur. Pecah-pecah seperti ini di atas, karena airnya masih tinggi, jadi hanya pecah di atas. Tujuannya nanti saat kita tabur pupuk, dia pupuknya masuk ke situ, lur. Masuk ke sela-sela pecahnya tanah itu nanti pasti ditanya juga apa tidak putus akarnya perbandingannya antara kita sosrok dengan pecahnya itu jika hanya segitu, masih beresiko kita lakukan dangir atau sosrok itu akan lebih beresiko merusak akar tapi dalam kondisi tertentu penyosroan itu juga butuh penting, tapi jika kondisinya seperti ini alangkah baiknya tidak perlu disosrok. Itulah kenapa petani itu wajib eh, dapat menganalisa kondisi lahan dan tanamannya agar tidak salah dalam mengambil langkah. Ini untuk pH tanah sudah dicek, pH-nya di 6,5 karena ini baru saja kita kurangi airnya ini kondisi air sekarang eh, dari permukaan itu sekitar satu jengkal setengah dan kemarin itu hanya segini lur kemarin ini kita kurangi satu jengkal untuk airnya ini untuk permukaan air baru kita kurangi karena memang kita di setting cuaca panas ini, kita tidak perlu banyak membutuhkan siram jika kita lakukan perendaman bedengan. Tapi dulur-dulur juga jangan serta-merta e, terus direndam terus. Ini kita rendam juga kita selalu pantau untuk pH tanahnya dan tingkat porositi tanah itu juga kita lakukan pengecekan loh agar kita tidak salah nah, ini untuk serangan ulat Alhamdulillah belum nampak satupun loh walaupun ini di eh, bulan Purnama yang notabene saatnya ngengat itu bertelur tapi beberapa hari ini bocah belajar tani selalu pantau cek kondisi Tanaman ini hampir keseluruhan kita muter terus, tidak terlihat satupun ada telur ulat. Semoga saja nanti e, sampai panen itu tidak terserang ulat, lur. Ini juga ada salah satu alasan kenapa ini belum ada serangan ulat. Di sini itu sedang tanam padi, lur. Semuanya tanam padi, termasuk bocah belajar tani juga tanam padi dan di sini serangan kutu werengnya sangat tinggi lur bahkan sampai e, memenuhi si batang padinya itu wereng lur sehingga petani itu melakukan penyeprean insektisida pemberantas wereng dan baunya itu menyengat sampai malam hari itu masih sangat menyengat sehingga ngengat-ngengat itu Menjauhi lahan atau uh, Di sekitaran tanaman padi yang disepre insek ngengat Oke okay, lor cukup dari saya bocah belajar tani Semoga ini menginspirasi dulu-dulu semua Agar tetap uh, berkesinambungan tanam bawang merah Dan juga mendapatkan kesuksesan yang maksimal